Udah jadi seperti ini, kita pisahkan ukuran segini buat kepalanya nanti, karena ini ukuran panjang sama besar, jadi kepalanya harus agak besar. Nanti kita lem di sini ya, seperti ini.
Oke, teman-teman, ini adalah bentuk setengah jadinya pembuatan gelang dari tanduk domba. Ini proses setengah jadi ya. Dan nantikan video selanjutnya di part 2 di channel Awin Craft ini.